sampai Pondok Pinang, tembus-tembus Simatupang udah. Nah, udah nih. Udah di Jalan Raya Simatupang. Ya, gas-gas. Assalamualaikum, selamat pagi. Lagi ikut event Depok 100 Kilo. Pesertanya banyak banget. Membawa misi eliminate TBC. Menghilangkan TBC atau mengurangi TBC. Nah, itu apa? Booth fotonya. Ya. Start segera dimulai. Udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mana sampai jam berapa ini? Semangat semuanya, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk melakukan scan barcode di setiap checkpoint, karena itu nanti menjadi syarat utama untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan undian. Ah, ramai banget. Gas, gas. Oke, Om Banten, Banten, sekian Banten. Siap. Siap. Ya, udah dimulai. Ngikutin jalur yang dua, yang dari pintu gerbang ke kanan. Kalau yang ke kiri ke Cibubur checkpoint pertama, yang ke kanan langsung ke Cibinong. Luar biasa Pak De Toton. Rombi belakang dia. Agak. Gak berani lah nyusul Pak Didi sembarangan. Gak berani ngelewatin Pak Didi. Ini paling gak penghargaan waktu ke Mang Ade ini kan. Iya. Ini udah berapa lama nih sepeda ditangkringin? Karatan pada. Ya. Ini lewat Jalan Raya Tapos. Lurus terus sampai di Cibinong. RSUD Asa Kota Depok. Apa itu? Permata Cimanggis. Oh, ada RSUD Asa, berarti itu punya pemerintah Kota Depok dong? Iya. Oh. Yang baru. Oh. Buat ini ya, Depok bagian timur gitu ya? Oh. Ya. Sampai di Jalan Raya Bogor. Setelah belok kiri Pasar Cibinong. Sudah tercecer jauh. Mentar-mentar. Ini beloknya di sini. Ke sana Sentul. Sentul sirkuit. Oh, lanjut ke arah terus Jalan Raya Bogor lurus terus. Ya, masuk ke Jalan Keradenan dari Warung Jambu
tercecer jauh apa ninggal nggak tahu nih. Ini untung ada temennya. Ya, masih di jalan Keradenan ke arah perempatan Pemda Bogor. Di perempatan Pemda Bogor. Nah, ini belok kiri ke arah Bojonggede, perumahan bambu kuning. Selanjutnya lewat jalur pulang kalau dari Bogor, Raya Citayam sampai Kali Licin. Jembatan Serong. Ini di depan lapangan Cipayung. Oh, baru tahu nih ada lapangan begini. Lapangan Cipayung. Nah, keren nih bocah-bocah pada main bola. Udah mulai panas. Sampai di pertigaan Parung Bingung. Nah, lurus itu Parung Bingung Kubang Mas, belok kiri Jalan Raya Mukhtar. Ya, lurus arah Alimo. Ya, ini dari Jalan Raya Limo tadi lewat gang apa tadi, kecil turun yang tembus-tembus nanti langsung Cinangka. Nah, ini udah di daerah, sebentar nyari tulisan. Belok kiri itu apa namanya, Pamulang. Pamulang itu ya? Iya. Ya, Jalan Raya Parung Ciputat. Sebentar lagi Pamulang. Ciputat. Nah, ini ada percabangan jalan, nanti ambil kiri. GPX-nya disuruh masuk pasar, kita ikutin. Iya. Padahal dipunter-punterin aja di Bintaro bisa kan. Ya, udah menjelang Rodaling, tinggal nyari tempatnya nih. Sampai BSD. Taruh.
udah sampai Pondok Pinang, tembus-tembus Simatupang udah. Nah, udah nih. Udah di Jalan Raya Simatupang. Dekat pintu tol Lebak Bulus. Pondok Pinang. Depan Citos. Lanjut terus, masih di Simatupang. Bisa speed begini aja udah bagus. Speednya bisa begini terus udah bagus. Ya, sampai di multi jantung. Oh, ada jalan ke kirinya ya? Oh, sih. Ya, menjelang checkpoint Rodaling Cijantung, Jalan Raya Bogor. Nah, di depan tuh udah kelihatan tulisan Rodaling setelah Alfamart. Ya, dan 3 lewat 15 baru sampai sini. Ayah dah. Bumi perkemahan Cibubur. Akhirnya dapat hujan. Gelap banget tadi. Nah, turun juga airnya. Tinggal 4 kilo lagi sampai di finish. Ya, kanan aja. Ya. Ya, akhirnya nyampe juga. Gimana Pak Andri? Pak Andri, Pak Indra. Akhirnya nyampe juga dengan kram. Berapa kali kram nih tadi? Ya, alhamdulillah nyampe juga finish jam 4. Ini ada temennya tadi, Pak Indra. Nah, sayang sering kram makanya lambat banget. Finish. Kiku. Alhamdulillah. Boleh. Diaduk-aduk dulu, Om. Yang paling bawah orang itu pulang, Om. Yang paling bawah itu. Oke, nomornya berapa, Om? 148 1 unit handphone 1 4 8. Makasih, Om. Terima kasih.
parah rekayasa baru pertama. Ya, cukup dulu teman-teman. Video dari event Depok 100 kilo, alhamdulillah finish. Akhir-akhir keguyur hujan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas gas pulang.